Wah, lemas sekali aku hari ini, sumpah. Nak buat puasa? Enggak puasa? Ya kalau enggak lemas enggak puasa lah kau. Gila. Nah, mungkin pertama-pertama itu gitu. Biasa kan kita makan, minum, nah, kita enak. Biasa ya kan, dah makan enak biasa ya. Poding gitu. Poding. Bima susu gitu. Eh. Tapi ini awal-awal puasa nih lemas sekali sampai malam. Terawih lagi gitu. Ya. Tapi, ini ujian lah, ujian. Ah, ujian. Enggak ujian sih. Jadi? Untuk membuktikan diri kita ini benar-benar sungguh-sungguh enggak di Ramadan kali ini itulah. Boleh lah. Ya. Gimana? Hah? Puasamu aman? Aman. Gila. Aku tidur aja seharian. Nanti puasa ini, puasa siang-siang buka spirit itu. Enggak, aku itu siang-siang belum bangun. Belum. Sholat aja bangun ya, habis iya. Tidur lagi. Jadi itu sebuah sunnah gitu. Puasa ya. Itu siangnya tidur gitu, malamnya begadang. Ya, namanya ya daripada gak sanggup ya kan. Apalagi. Lagipun kosong, apa salahnya tidur. Iya. Rasanya itu pas buka kan, ada es teh itu minum. Ih. Seger kali, betul. Seger kali. Cuman tapi rasa. Kayaknya kalau siap minum es itu agak mager jadinya ya kan? Iyalah. Kayak enak PW kali duduk. Siap buka pasti ngantuk pokoknya. Ah, itu udah jelas kali itu. Terawih pun kayak enak ngedang kali. Apalagi kita udah kenyang kali kan. Tapi itu efeknya besar kali. Ah, itu dia. Malas tarawih, malas bangun, bawaannya ngantuk tidur aja pas buka tuh. Ih. Betul tuh. Tapi kalau kita paksa terawih, siap terawih itu kayak enak lagi. Iya. Kayak apa namanya? Tapi kalau pas terawih payahnya apa pula? Ngantuk. Capek. Terus kayak barat kali diri gitu kan. Open. Info bukber. Iya, di kabar ini. Nanti aja bukber pas ini. Gas lah, ikutlah aku. Nanti aja lah. Awas kali ya, bukber-bukber ini gak ada faedahnya kayaknya. Itulah kau kan. Itulah arti kecuali dari menyambung silaturahmi. Gak ada cerita itu. Loh? Kok gak cerita ini orang nih masalah di otaknya. Kalau kau, kalau kau udah lama gak jumpa, kapan lagi waktu-waktu momen-momen kayak gitu? Masih banyak momen kok. Idul Fitri kan ada bisa salam-salaman. Tapi bukber nih gak enak. Masa nunggu Idul Fitri? Wah, aneh kok. Kurang enak. Tapi juga itu pas sore itulah kan. Pinggir-pinggir jalan, jual-jualan. Yang istilah, aku semua pengen kubeli itu. Itu dia. Kalau ada kata-kata orang bilang, dia gini bilangnya. Jangan beli makanan, jangan datang ke pasar ketika kau dalam keadaan lapar. Gitu. Sedap, itu. Karena kita nggak tahu kita bakal apa yang kita beli kan. Iya. Aku beli, nggak ada aku makan. Iya, pas sebelum ini, sore-sore itu, kan kita jalan tuh. Lihat cendol. Lihat esteler, martabak, itulah. Semuanya pengen dibeli. Makan gorengan kan, ini kayaknya sanggup aku sendiri ini 20.000 nih ya gitu. Tapi giliran pas kita ini, bukanya itu, gak sanggup. Itu sih ya. Segelas air aja udah, terasakannya. Kayak apa namanya, begah gitu kan. Iya. Penuh bro, dan sampai sesak napas gitu kadang. Makanya memang tidak dianjurkan jalan-jalan sore itu kayaknya. Ya aku, ya boleh sih, boleh. Tapi gak dianjurkan ya kan. Apalagi, gitulah. Tanggal tua. Itu memang enggak dianjurkan. Tahu tadi tuh ketika kau ngorek-ngorek itu, nguping, ngorek hidung, itu batal tuh. Dari mana batalnya? Kenapa enggak makan, enggak minum? Kita dengar kan dulu. Kan yang makan bukan minum. Orangnya memang gitu, setiap hari BTK. Jadi megang ini pun batal gini. Mana ada batal? Ini kita dalam bulan puasa ini harus berhati-hati. Jangan hati-hati apa? Jangan gini-gini. Ya, pokoknya kalau udah namanya memang kayak gini, kenapa rupanya kan enggak batal. Bini itu tidak terlepas dari perbuatan. Bukan makan, bukan minum. Biasa itu. Kok tumbuk terus? Kok pam? Bukan masalah makan minum. Itu kok lah makanya belajarnya setengah. Inilah orang yang enggak belajar nih, enggak tahu dia pembatal-pembatal apa cerita? Apa cerita? Dibilangnya orang yang ngupil, orang yang korek kuping atau pemening lain yang sikat gigi. Batal puasanya kata dia. Kenapa batal? Kau? Ya, alasanmu? Di dalam istilah anak kan dengar pengajian. Alasanmu enggak batal apa? Karena itu bukan pembatal puasa. Ya juga. Nah, kau lah itu masalah kau. Enggak, dengar dulu. Harus dulu permasalahannya di situ. Jadi, kalau... Kau apa?
itulah kalau korek-korek kuping, korek-korek hidung itu batal dia. Batalnya dari mana? Karena memasukkan sesuatu. Masukkannya mengakibatkan itu terjadi entah muntah, entah apa di situ nanti dia. Kalau muntah memang iya membatalkan, tapi muntahnya dengan sengaja. Iya. Emang korek kuping, korek hidung ini bisa memuntahkan kita. Bisa jadi kau terselak entah apa nanti. Terselak di sini ya, enggak di sini ya. Itu kan zaman-zaman orang tua kita dulu itu bilang dia zaman orang tua. Dia selalu kayak gitu zaman-zaman orang tua ya, moyang katanya. Masyarakat bisa di jadi, perkampungan ini kita harus gitulah bersosial. Kecuali tadi yang ngupil, kupilnya nang makan, ya, batal dia. Batal Bang Badin. Ngupil aja dari mana batalnya? Ya batal lah. Enggak ngupil makanan. Ngupil usuk gigi itu batal. Kalau bisa tuh kok kau ngene kuping apa ketika buka puasa itu enggak apa. Nah, malam aja, pagi siang tuh jangan. Oh, jadi kalau misalnya korek kuping, gosok gigi, apalagi tadi korek hidung itu batal. Iyalah. Oh. Batalnya dari mana? Karena memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang gitu. Oh, iya. Masuk akal. Tapi kayaknya boleh. Pemahaman Bang Padil ini setengah-setengah dia. Inilah kalau orang belajar setengah-setengah gini dah. Ah, gini. Sama-sama mengklaim nih. Yang mana benar? Kan. Yang ini bilang setengah, ini setengah. Nggak, gimana nih? Dia setengah pemahamannya. Nah, itu. Ini setengah belajarnya. Belajarnya okay. Gitu. Setengah lebih baik setengah belajar ya. Tapi matang gitu daripada setengah pemahaman. Bahaya gitu. Nanti tiba-tiba semua dibatalkan, semua diharamkan. Kasih tahu Del. Enggak. Dibilangnya batal tuh korek kuping, korek ini. Udah capek ya, jelasin ya. Udah bilang gak batal. Enggak, dari ini mana bukan makanan. Dasarnya itu. Seperti batal. Ini perkataan orang tua kita dulu. Nah, gini. Itu jujungan dia kayak gitu. Nama juga kita mendengar apa kata orang tua. Nah, jadi kata-kata nenek kita dulu tuh kalau korek-korek kuping dan sebagainya itu batal bulan puasa. Enggak semua yang kita korek itu batal. Memang ada tempat-tempat yang dikorek baru dia batal. Apa saya kecuali misalnya dikoreknya itu pakai nasi ataupun pakai apa namanya jenis-jenis nutrisi gitu kita masukkan gitu itu baru batal. Jangan berdefinisi bahwasanya segala yang kita masukkan itu batal, nggak boleh. Ya, cobalah Bang Padil masukkan korek kuping ke telinga, ke kuping kan. Ah, yang menyebabkan dia batal apa? Harus ada itu penjelasan rincinya, dalilnya. Adakah yang dia menyebabkan itu misalnya dengan korek kuping nanti masuk dia sesuatu gitu ke dalam tubuh. Ah, itu kan nggak ada gitu. Yang jelas itu kita korek mengeluarkan kotoran. Ah, dari mana dia batal? Ya nggak Bang Aris? Iya. Tapi kita dengar dulu penjelasan Bang Padil. Penjelasan. Oke. Dari mana sebab batalnya? Sekarang ini kita harus cerdas Bang Padil. Jangan cuma modal apa namanya modal kata ini kata itu. Bang Padil jelaskan kita dengan pemahaman Anda. Karena nggak suka debat ya kan. Cuma kalau diskusi ayo. Oke. Diskusi itu dia saling mendengar pendapat. Coba apa mau apa alasanmu apa hujan mau bukan masalah apa. Kita ini enggak ini kita juga harus ilmiah apa landasan bilang kalau korek kuping gosok gigi itu batal kecuali gosok gigi misalnya nih Bang Padil ambil gosok giginya Bang Padil telan odolnya itu baru batal. Ah itu sengaja udah jatuh atau enggak airnya batal. Itu Bang Padil minum gitu udah obok-obok gitu. Ah itu baru batal. Udah cukup. Wah, kasih tau paham deh. Ini aku suka kali gini nih. Kalau udah masuk gini, udah cukup. Ah, ini suka aku nih. Kasih paham deh. Berarti udah berpikir. Ya. Silakan. Di dalam kaidahnya itu. Kaidah di mana? Kamera. Pakai kaidah coba. Jadi silakan Del. Coba ini udah kamera fokus. Satu kalau bisa. Semua mata tertuju. Di dalam hati kita tuh ada sifat menerima di situ. Jangan sedikit menyalahkan, sedikit menyalahkan. Berarti kaidah dalam berdiskusi. Kaidah dalam diskusi ini. Nah, jadi apa namanya itu tentang apa namanya itu korek kuping tadi. Ya mana tadi? Pembatal kan, puasa lah. Nah, ini kan kita dalam bulan Ramadan itu harus ada sikap kehati-hatian. Iya betul. Nah, kehati-hatian. Masya jadi. Allah bijak kali dia. Kita. Oke, kita dengar dulu. Ini aku rekam suara nanti nih. Untuk yang masalah korek kuping tadi kan kita harus berhati-hati. Mana tahu gara-gara ini nanti timbul apa muntah.
Ini kan enggak tahu kita masuk-masuk ini, masuk-masuk tiba-tiba ada muntah. Setahu nama muntah tuh dia kalau mulut ini yang kita goyangkan anak lidah tuh sek, muntah tuh biasanya. Tapi baru ini ada dengar ada orang kok langsung gitu ya kan. Muntah. Ini kan bilang kehati-hatian. Nah, iya, untuk itu. Untuk pasta gigi tadi tuh, untuk gosok gigi. Kalau bisa gosok gigi tuh di waktu sahur gitu aja. Kalau bisa jangan pagi sama siang. Itu kan kenapa? Untuk mana tahu di tetelan atau apa. Nah, itu kan kita ada sikap kehati-hatian di situ. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja maupun walaupun tidak sengaja itu sama aja. Oke. Okay. Nah, yang penting dihindari aja. Jadi terus kalau ngupil tadi, ngupil? Itu sama kayak tadi. Maghrib aja tadi. Ya. Nah, maghrib aja habis ya. Buka terserah kalian mau tiga tusuk kalian kan pertanyaannya pembatal. Emang kalau puasa ngupil itu batal gitu? Batal pasanya. Karena itu timbul entah muntah entah apa kan. Muntah ya kalau kita ngupil. Enggak nyambung aku betul. Mau tidur aku jadinya. Enggak mana tahu. Mana tahu. Udah, Bang Padin, kita harus dudukkan permasalahan ini. Udah duduk nih udah. Ya, maksudnya permasalahannya harus duduk gitu. Permasalahannya bukan antum. Bukan antumnya. Makanya kalau mau udah duduk. Nih, belum ada. Jadi kalau puasa, kalau kata-kata terus apa sih gitu. Dulu kan sempat kita belajar gitu kan. Bukan awak maksudnya mendahului antum. Antum mungkin lebih berilmu daripada ana. Pasti itu. Ini. Oke, siap. Ilmu Padi abangku. Iya kan? Jadi gini Mbak Padin. Setahu ana, tidak semua yang kita masukkan itu bisa membatalkan puasa. Yang ana tahu, yang memasukkan itu segala yang dimasukkan yang itu ada unsur makanan yang bisa diambil oleh badan. Dalam artian itu istilahnya bisa diserap oleh badan. Contoh misalnya, kalau yang bisa diserap sama badan kan makan dan minum. Makan dan minuman kalau kita makan, kalau kita minum berserat nggak, menyerap nggak di dalam tubuh? Akan diserap tubuh. Diserap tubuh. Dalam artian yang kita masukkan itu bisa menimbulkan energi pada diri kita. Bisa memberikan nutrisi pada diri kita. Itu baru membatalkan. Contoh lagi misalnya infus. Nah, itu kan infus. Banyak orang bilang infus bagi yang sakit itu batal puasanya apa enggak? Ya batal. Karena ada nutrisi. Pertama, dia dimasukkan ke dalam tubuh. Dalam darah. Kemudian dia memberi nutrisi kepada orang yang sakit atau orang yang memakainya. Ya. Nah, itu membatal. Contoh yang lain misalnya suntik. Ah, ini di sini ada perselisihan juga sih. Ada yang bilang suntik ikhtilaf itu ya. Ikhtilaf. Ada yang bilang enggak semua suntik kok gitu. Ya, tergantung. Tergantung dia tujuannya. Kalau suntiknya itu untuk obat misalnya untuk penyakit, itu enggak batal. Tapi kalau suntiknya itu untuk vitamin, untuk energi, untuk nutrisi, itu baru batal. Itu memang ada pembedanya. Setahuannya seperti itu. Kita kembalikan ke kaedah Bang Padil. Memasukkan misalnya, segala ini masukkan batal. Korek telinga. Bang Padil korek telinga ke dalam apa yang Bang Padil masukkan? Masukkan gitu. Kapas ini. Kalau Bang Padil masukkan Fanta, Sprite ke dalam, mungkin batal. Tapi nggak mungkin Bang Padil. Bang Padil kan mesti waras gitu. Dan syarat sahnya puasa itu kalau waras mesti waras gitu. Tapi nggak mungkin Bang Padil masukkan Panta, kue gitu, agar-agar dalam telinga gitu. Tapi, kan? Ya, biar bersih. Iya, biar bersih gitu. Nah, itu Bang Padil. Gosok gigi. Bang Padil pakai, Odol. Odol. Ya, kalau Bang Padil telan odolnya, ya batal ya Bang Padil. Kan aku bilang tadi, sikap kehati-hatian. Iya, berarti bukan batal kan? Berarti bukan batal. Iya, enggak. Itu apabila terjadi di pagi itu siang. Apabila? Apabila, ini kan usuk gigi odol. Nanti terminum, terjilat, tak apa. Nah, ini kan ada sikap kehati-hatian. Udah tinggalkan aja. Beres. Sifat hati-hati itu belum jadi dia menyatakan bahwa itu tidak boleh atau haram atau itu bisa membatalkan. Bisa enggak terjadi. Bisa, tapi masih ada kata bisa di situ, belum pasti. Jangan gara-gara itu orang dalam artian dia itu bukan membatalkan, tetapi mungkin sikap yang harus kita lebih hati-hati. Itu mungkin lebih bagus Bang Padil. Ya udah intinya batal kalau bisa. Ya, enggak gitu. Enggak gitu, enggak batal Bang Padil. Jangan katakan istilahnya batal. Apa susahnya? Bandel kan? Bukan bandel, kita nih bilang harus aja itu untuk sikap. Kan itu, balik lagi ke kaidah tadi. Kita harus menerima pendapat. Iya. Iya, kan Anda menyampaikan apa yang setahunnya gitu. Ya, banyak mitos-mitos itu. Ada yang bilang korek kuping batal, korek hidung batal, terus nanti nangis batal, berkumur-kumur batal. Terus banyak lagi juga bilang kalau ini
apa itu? Tidur batal katanya kan. Ah ini kan kita bilang anggapan-anggapan itu sebenarnya harus kita teliti lebih valid lagi gitu. Iya. Benar enggak itu? Anggapan itu benar nih. Coba yang antum tahu lah dulu, kira-kira pembatal puasa versi antum nih apa aja lah. Iya. Ada versi ya. Muntah, muntahnya yang mana nih, sengaja atau tidak sengaja? Muntah disengaja atau enggak disengaja, atau dua-duanya batal. Ah, kan tadi udah pokoknya batal, hati-hati ya, aneh. Udah batal aja itu. Jadi harus dihindari muntah. Kan kita hindari muntah. Muntah itu kan kayak apa ya? Kalau masalah gitu. Muntah, muntah itu yang dibatalkan itu adalah yang dia dengan sengaja. Sengaja dia mau muntah. Sengaja dia ambilnya jarinya. Seperti dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya kan? Dia keluarkan. Biasanya anak lidah tuh di toilet ini. Itu mau muntah kita. Itu. Itu dia mempedin dengan sengaja dia gitu. Tapi kalau dia muntahnya misalnya tanpa dia sadari, sakit atau kurang sehat memangnya kan? Angin. Ya itu enggak dibatalkan. Dan kalau dia dengan sengaja, tapi dia muntah sekali lagi, berarti dia kondisi tubuhnya lagi nggak fit. Iya, berarti nggak dianjurkan dia untuk berpuasa. Boleh mengkoda puasanya karena dia sakit atau kurang sehat. Tapi kalau dia mau lanjutkan puasanya boleh aja? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tapi dia tergantung kesanggupannya. Kalau udah dua kali muntah, berarti kan memang nggak sanggup lagi dia untuk berpuasa. Orang-orang kena lambung gitu kan. Iya, iya. Gerd. Kena lambung, kena penyakit ya. Ah, terus lagi. Apa namanya? Tapi sebelum kita dengar dulu lagi pembatal puasa. Oh iya, ini masih muntah. Pertama muntah tadi. Yang pertama ini muntah. Semua batal mana? Ya. Makan minum? Ya batal lah. Batal lah. Itu dah ijma kan. Nomor satu itu. Oh okay, ini. Sudah jelas. Ngudut. Apa ngudut? Ngudut. Ngudut. Dari nenek moyang pun tahu kalau itu batal. Kan dia bukan makanan, bukan minuman. Kan minuman. Itu ada hisapan di sana. Iya kan cuma asap. Dari mana batal? Kalau melawan dalil. Enggak, gini, tanya. Gini, misalnya kalau kita di samping ini apa jalan raya gitu. Itu kan ada asap-asap kendaraan. Kan kita hisap juga. Samanya. Itu terhisap juga dari hidung. Ini kan ke mulut larinya. Iya. Iya, kalau kan mulut asap dari apa enggak? Mulut. Dari ke hidung kita juga. Kok gigit, kok hisap. Antum naik kereta nih kalau di Medan ya. Terus ada kereta dua tak. Iya, dua tak. Apa enggak lewat mulut juga? Antum bernapasnya? Sama ya. Kalau belajar filsafat gini dia nih. Apa lagi? Dan filsafat. Sejak kapan itu masuk ke filsafat? Maksudnya jangan dibawa-bawa ke situ. Loh, jadi mana? Ini kan cari korelasi sama-sama asap. Itu yang kita tanya. Enggak, itu beda dia. Ini kan dalam bentuk apa namanya itu ya? Hisapan. Kalau ini kan enggak dia. Jadi langsung kita hisap. Harus dipahami. Merokok itu kenapa membatalkan? Karena dia memasukkan dan juga menyerap. Itu tadi. Karena dia menimbulkan kenikmatan, menyerap dan juga diserap paru-paru. Diserap oleh paru-paru. Aku mau ngomong gitu tadi, cuman aku balik. Biar aku tes dulu kalian. Kalian paham enggak ini? Bisa, boleh. Boleh lah. Oke, berarti merokok sepakat. Sepakat kan. Apa lagi? Apa lagi yang membatalkan? Ya, kentut dalam air. Itu kenapa? Yuk, balik yuk. R-nya masuk. Air masuk dalam. Sejak mana pula? Ini kan kayak mana dia masih kan mengeluarkan gas. Itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan udah ada WC. Kan beda dia. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua tuh nenek itu kan entah buang air besar ke sungai. Kan ya enggak lah kan dalam air juga. Tadi antum bilang bukan buang air besar tapi kentut dalam air, gue bilang. Dalam air kan di sungai. Kenapa itu harus di dalam air? Di luar air enggak bisa rumahnya. Kapan kentut dalam air batal puasa? Udah kayak uduk pokoknya jadinya. Maksud aku dulu, dulu orang tua kita dulu kan enggak sebelum ada WC nih ya. Iya. Adanya kan, apa berarti kalau enggak ada WC? Nah, kalau tinggal di kota, maka enggak tahu suasana kampung. Kan nanya. Kalau enggak ada WC adanya apa dulu? Jamban. Di sungai. Jamban. Ya. Apa jamban? Di sungai. Jadi orang tuh setiap buang air besar, buang air kecil itu langsung ke sungai. Iya, jadi kenapa? Berpapasan lah antara sungai dengan alat itu. Airnya, kan ada jarak. Mana ada jarak langsung nempel dari situ. Ah, iya, terus kenapa? Jadi ketika kentut itu menyerap air mungkin bisa jadi. Kan itu kan apa namanya? Itu kan mengeluarkan gas. Kapan menyerapnya? Masuk lagi dia air itu.
Ngeri kan? Itu kan cuma percikan. Aku, ya aku kan ahli-ahli filsafat nih ngomongin. Info dapat dari orang-orang tua dulu. Aduh, makanya. Sejak kapan batin dia menyerapnya pas dia keluar anginnya itu gitu. Tuk gitu. Ya, jadi kan menyerap airnya apa kena. Apa yang disampaikan orang tua dulu ya anak pahami gitu. Aduh. Ya. Anak kan menyerap apa yang di anak ya. Mind blowing gitu. Agak jauh gimana gitu. Mind blowing kan. Nah, ya. Anak kan orang kampung, beda oh, iya. Dia. Jadi segala sesuatu itu, Bang, itu unik itu, dia. Itu ya. Cuma anggapan, enggak sampai kentut dalam air batal puasa. Enggak ada kolerasinya dengan dalam kontra. Hadis-hadis kayak gitu. Enggak ada. Buang air aja udah. Ya, buang air aja enggak. Jangan nanti bilang buang air membatalkan puasa. Dulu bahkan ada yang bilang buang air kecil, buang air besar itu batal puasa. Dulu pernah anggapan kayak gitu. Sampai orang nahan kebelet gini kan, enggak boleh batal puasa gitu. Enggak itu Bang Adin ya. Enggak ada, enggak betul itu. Mau buang air, mau buang angin, buang apa? Buang liur itu enggak batal. Terus ada lagi yang bilang nanti nelan air liur 3 kali berturut-turut batal. Nah, logikanya aman dari mana dia dimasukkan? Enggak. Dia memang dia asalnya dari dalam gian, jadi enggak batal. Terus apa lagi? Yang batalkan puasa? Hah? Enggak lah. Ya kan misalnya dikumpuli? Nah, dikumpuli kan agak banyak tuh. Sengaja iya, gitu. Asalnya itu air liur itu dari mana? Dari kelenjar kan? Dari kelenjar kan dari liurnya. Ya udah, ya dari situ juga. Ya juga sih memang. Itu Bang Adil kan? Terus? Iya. Ini apa lagi menurut antum yang membatalkan puasa? Suami istri? Oh, apa ini? Sabar lo. Hubungan suami istri? Ya batal lah. Kenapa batal? Kan udah suami istri halal. Ya halal. Ini pembahasannya beda. Enggak, bukan. Ini betul. Kenapa antum beda-beda? Kan ini kan memang tentang pembahasan puasa. Apakah dia batal apa enggak? Jadi nanti jamaah kita beda nanti. Lain anggapan nanti. Makanya, lain anggapan apapun. Gimana? Pokoknya intinya kalau bersetubuh tuh di bulan puasa itu enggak boleh. Di siang hari. Kalau malam hari silakan. Jungkir balik pun enggak apa-apa. Iya oke. Okay. Nah, itu dia. Berarti kan. Okay, kita hanya perlu. Berarti. Karena Bang Padri banyak kali sobat-sobat nih yang perlu kita. Bukan sobat, kita dapat informasi. Iya. Nah, nama juga kita duduk sering duduk sama orang tua, cerita. Sosialisasi. Kalau keluar aja dari desa nih gitu. Kalau enggak terserah kalian, kalau kalian mau keluar silakan. Soalnya tumben gak ngusir, biasanya udah langsung ngusir itu kalau udah gak sependapat. Tergantung babnya itu. Tergantung bab. Terus apa lagi? Setahu anak itu dulu. Oh itu kan memasukkan, kalau mengeluarkan itu gimana Pak Din? Kalau kita memasukkan sesuatu dari tubuh, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tubuh, itu batal puasa. Yang mana dia itu misalnya menyerap ataupun memberikan nutrisi pada tubuh kita. Dan kita bahas juga ini. Terus bagaimana kondisinya kalau kita mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh? Batal. Tergantung. Ya, apa itu? Kayak muntah. Bisa batal, bisa enggak. Ataupun misalnya onani. Jadi yang mana golong, tahu tuh? Golongan darah, apa namanya? Golongan darah. Donor darah. Itu bisa batal enggak? Ya makanya Wak tanya. Bapak Din, mungkin Bapak Din punya jawaban dari nenek-nenek moyangnya gitu, dari masyarakatnya gitu. Dia paham, gak batal lah. Hah? Gak batal? Kenapa? Ya gak apa, selagi dia kuat, gak apa. Berarti kalau onani? Selagi kuat? Kan gak gitu dia. Selagi kuat tuh gak jelas karakternya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi batal pembatal puasanya apa? Ya betul, kata Haris. Kalau onani, kalau dia kuat, gak apa-apa. Lost. Ya kan nanya. Ya nanya, ilmu ini. Apalagi kok kan ilmu ini. Stick perpula. Kasih tahu pembatal. Dari mana? Nanti lah. Teh, kalau seperti itu Bang Padil, itu tetap membatalkan.